Oke, guys, balik lagi di Summoners War seperti biasa. Oke, gue mau nunjukin tim Necropolis gue nih, Runusen gue. Ah, lu lihat sendiri gue pakai fatal ya. Bisa sih pakai Rage. Nah, nih set rune gue attack, attack, crit damage. Attack, crit damage sama attack percent. Yoi. Tuh. Ini gue full attack banget ya. Soalnya nggak ada darahnya sama sekali, boy. Gue ngandelin darah tuh dari slot keempat doang. Turun Ikaro gua pakai 3 set fight, ini juga 1 set fight, 2 set deter sama ini juga Ikaro pakai 1 set deter sama 2 set fight. Jadi totalnya 6 set fight. Terus Astar gua pakai vampir, rune vampir sama blade buat nyari critical rate sama biar nggak mati. Astar gua pakai vampir gas. Ini lumayan ya, udah 30 detik, cepet kok. 30 detik ini gue manual dulu pakai skill 3 Lusen rata, boy, sakit sekali. Nah, ini langsung fokus aja ke bossnya, mid boss. Nice. Oke, gue manualin lagi skill 3 karena AI nya kadang tolol ya. Mantap. Mikronya lembek banget, boy. Tuh, lewas anjir. Gila, Aster sakit tuh. Bisa sih pakai summon juga yang ini, burung light tuh kelar, boy. Cuma 34 detik, mantap. Gua pernah sampai 27 tuh base itu, kadang AI nya lagi smart. Musik dulu, guys. Mantai lagi, gila, rata wave nya langsung, mantap. Nah, ini gue manualin lagi seperti biasa, langsung skip juga kata, boy. Ini Lusen kayak tumbalnya udah gitu, cuma butuh skill 3 aja doang. Bener-bener gak ada darahnya sama sekali, boy. Lusen dia full attack tuh, mantap gak? Gila, necronya lembek, boy. Apalagi kalau deathbreak udah nongol. Udah end. Ya lumayan lah ya, kalau gua autoin sih kadang bisa sampai 40 detik sih kalau lagi AI nya goblok. Oke, mantap lah. Thank you ya, guys. Pakai summon atau enggak pakai astral.